Mahkamah Konstitusi MK memutuskan menolak gugatan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menyebut MK gagal menjadi benteng konstitusi. Setelah MK menolak gugatan Ganjar Mahfud, PDIP akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Rencana menggugat ke PTUN itu tercantum dalam poin keempat dari lima poin sikap PDIP menyikapi putusan PHPU Pilpres 2024. Dalam poin pertama, PDIP menganggap MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki serta melupakan kaidah etika dan moral sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Pada poin kedua, PDIP menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Lalu pada poin ketiga, PDIP mengkhawatirkan berbagai praktik kecurangan pemilu 2024 secara TSM. Sementara pada poin terakhir, PDIP mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah berjuang menjaga konstitusi dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengaku telah menerima hasil yang diputuskan MK. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.